Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim masalul jasad idashtaka minhu 'adwun tada'a sa'irul jasad bisahri wal huma. Rawahu Muslim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya dan umatnya, termasuk mudah-mudahan kepada kita sekalian dan umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, melihat perkembangan keadaan sekarang, ketika perubahan cuaca atau iklim, maka di kita melalui berita yang kita peroleh terjadi berbagai macam bencana, ada yang banjir, longsor dan bencana-bencana yang lainnya. Mulai Bekasi, Depok, Bogor, Jakarta, Banten, bahkan mungkin musibah ini menjadi sebuah musibah yang langganan bagi saudara kita terdekat Kabupaten Bandung, yang sebenarnya pada musibah kali ini tidak pernah di atau tidak ditayangkan atau diberitakan dalam media. Tentu ini merupakan suatu kehendak dari Allah. Akan tetapi tidak semata-mata hal itu terjadi kalau tidak ada maksud dari Allah. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ketika terjadi suatu musibah, Allah turunkan kepada umat manusia, maka dari musibah ini timbul tiga kriteria. Yang pertama, musibah itu Allah turunkan merupakan ujian bagi umat manusia. Yang kedua, musibah itu Allah turunkan sebagai bentuk peringatan bagi umat manusia. Dan yang terakhir, Allah turunkan musibah ini sebagai azab bagi umat manusia. Tentu kita tidak menginginkan kriteria yang ketiga, yakni musibah ini menjadi azab bagi umat manusia, bagi kita semua. Allah turunkan musibah sebagai bentuk ujian bagi umat manusia, yaitu manusia yang beriman. Baik ketika dalam suatu wilayah atau bahkan mungkin secara pribadi, dia orang yang beriman, bertakwa, beramal soleh, tetapi masih saja dirundung musibah, ujian oleh Allah, maka itu adalah bentuknya ujian. Tetapi karena kita umat manusia banyak sekali lalainya, lupa, sehingga terkadang kewajiban kita tinggalkan, bahkan sebaliknya yang menjadi larangan kita lakukan, maka ketika Allah turunkan musibah ini, maka tujuannya Allah memberikan peringatan kepada kaum tersebut. Allah berikan peringatan kepada kita semua. Hadirin jamaah rahimakumullah, terlepas dari hal itu, tentu harus ada sikap yang kita ambil. Ketika terjadi suatu musibah,
melanda atau menimpa sebagian dari saudara-saudara kita, apa yang menjadi keharusan kita, apa yang menjadi kewajiban kita, yang kebetulan pada saat ini kita tidak diberikan musibah oleh Allah. Maka ketika Rasulullah SAW bersabda, masalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim masalul jasad, perumpamaan orang-orang mukmin itu di dalam hal saling kasih mengasihi, cinta mencintai, di dalam hal sayang menyayangi, masalul jasad bagaikan satu jasad. Idza syataka minhu adwun, apabila jasad tersebut atau sebagian dari jasad itu tertimpa yang namanya rasa sakit, maka kata Rasulullah, tada'a sa'irul jasad, maka seluruh tubuh akan merasakan rasa sakit tersebut. Apa yang dirasakannya? Bisahri wal huma, yakni akan sulit tidur dan bahkan akan merasakan demam. Itu perumpamaan ketika jasad yang satu dari kita ini, salah satu anggota tubuh kita mengalami musibah, maka otomatis seluruh tubuh kita pun akan merasakan rasa sakit. Minimal susah tidur, minimal diderita dengan demam karena rasa sakit. Padahal hanya salah satu anggota tubuh kita yang mengalami sakit tersebut, yang mengalami penderitaan tersebut. Maka oleh sebab itu ketika saudara-saudara kita, terutama yang sesama mukmin, yang sesama muslim sedang mendapatkan penderitaan, yang pada saat ini sedang diuji oleh Allah, ada yang kehilangan orang-orang yang dia cintai, ada yang kehilangan sebagian harta bendanya, bahkan mungkin seluruh harta bendanya. Lalu pertanyaannya, apakah kita akan tinggal diam begitu saja? Tidak pernah memikirkan mereka? Tentu tidak. Maka minimal kita berikan doa kepada mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jirhum, ya Allah, berikan mereka pahala min musibatihim, dari musibah yang menimpa mereka, dengan kesabaran mereka, dengan keuletan mereka di dalam apa, usaha untuk keluar dari musibah tersebut, mudah-mudahan menjadi pahala bagi mereka. Wakhluf lahum, dan mudah-mudahan Allah ganti bagi mereka khairun minha, yang lebih baik daripada keadaan yang sebelumnya. Kita doakan mereka, minimal doa kita sampaikan kepada mereka. Lebih daripada itu, mari kita ringankan beban mereka, mari kita bantu mereka. Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kalian dalam hal ketakwaan, wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan sekali-kali kalian saling tolong menolong di dalam hal kejelekan dan kejahatan. Ketika mereka saat ini, sebagian saudara-saudara kita sedang membutuhkan bantuan dari kita, maka kewajiban kita, mari kita bantu mereka. Tentunya sesuai dengan kadar yang kita mampu. Kita mampu dengan sebagian dari harta kita, keluarkan sebagian harta kita untuk meringankan beban penderitaan mereka. Dengan tenaga kita, keluarkan
untuk meringankan beban penderitaan mereka. Dengan ide dan pola pikir kita, silakan. Yang penting kita tidak tinggal diam, tetapi kita justru terus membantu mereka yang sedang sangat-sangat membutuhkan bantuan dari kita. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi." Bahwa sungguhnya Allah itu akan senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya selama hambanya senantiasa memberikan pertolongan kepada sesama saudaranya. Setiap kita tentu butuh yang namanya pertolongan dari Allah. Kita butuh yang namanya perhatian dari Allah. Kita butuh yang namanya berbagai macam kemudahan dari Allah. Tapi mari kita pertanyakan, sudahkah kita memberikan pertolongan kepada orang lain? Sudahkah kita memperhatikan nasib orang lain? Sudahkah kita memberikan kemudahan untuk jalan kehidupan orang lain? Selama itu tidak kita berikan, maka jangan harap Allah memberikan semua itu. Ketika kita tidak peduli dengan nasib orang lain, jangan harap Allah pun peduli dengan nasib kita. Ketika kita tidak mau menolong orang lain, penderitaan orang lain, jangan harap Allah pun mau menolong dari musibah yang menimpa kita. Ketika kita tidak mau memberikan kemudahan kepada kehidupan orang lain, jangan harap pula ketika Allah mau memberikan kemudahan kepada kita. Semuanya itu dikembalikan dengan bagaimana usaha kita untuk meraih pertolongan, kemudahan, perhatian dan lain sebagainya dari Allah, kembali kepada kita. Oleh sebab itu, melalui kesempatan yang singkat ini, kami mengajak, mari kita ringankan beban saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah pada saat ini. Sekali lagi, minimal dengan doa. Lebih dari itu, sesuai dengan kemampuan kita, silakan. Ingat, kepedulian kita sesungguhnya dapat meringankan beban mereka. Demikian, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, alallahi tawakkalna wa ilaihil masyir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.